Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar kemahiran menulis. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, cikgu harap murid-murid akan dapat menulis 3 jawapan bagi soalan bercapah dengan betul. Apa dia soalan bercapah? Soalan bercapah memerlukan murid-murid berfikir aras tinggi dan secara kreatif. Jawapan bagi soalan ini adalah terbuka dan meluas. Maksudnya, murid-murid boleh memberikan jawapan yang sesuai berdasarkan soalan yang diberikan. Buka buku teks muka surat 53. Tajuk pelajaran kita hari ini ialah cergaskan diri. Ada 3 gambar yang kamu boleh lihat di sini. Jom kita tengok satu persatu. Gambar yang pertama ialah budak lelaki sedang tidur dan bangun daripada tidur. Okey, ayat yang diberi tidur 8 jam sehari. Soalannya, mengapakah kita perlu tidur 8 jam sehari? Kita perlu tidur 8 jam sehari supaya badan kita cergas. Cuba kamu tengok, kita hanya perlu salin ayat daripada soalan yang diberikan. Kamu lihat garisan yang berwarna hijau yang cikgu ambil dan salin semula. Kecuali kamu tidak perlu salin kata tanya dan tanda tanya yang terdapat pada soalan. Gambar yang kedua, bersenam 3 kali seminggu. Bilakah kita boleh bersenam? Kita boleh bersenam pada... Okay, soalannya tanya bilakah. Soalan bilakah merujuk kepada masa dan waktu. Bilakah kita boleh bersenam? Kita boleh bersenam pada waktu petang. Okay, ini ialah contoh jawapan yang sesuai. Cuba kamu lihat di sini, cikgu salin semula ayat yang terdapat pada soalan dan kemudian cikgu berikan jawapan. Okay, gambar yang ketiga, mandi 3 kali sehari. Okay, iaitu pada waktu pagi, tengah hari dan malam. Nyatakan sebab kita perlu mandi 3 kali sehari. Kita perlu mandi 3 kali sehari supaya badan kita bersih. Sila buka buku aktiviti jilid 1 muka surat 60. Cikgu minta murid-murid untuk membaca petikan terlebih dahulu sebelum menjawab soalan yang diberikan. Baiklah murid-murid, mari kita baca bersama-sama petikan yang diberikan. Rizal tidur awal pada setiap malam. Dia bangun awal pada setiap pagi. Setelah bangun, Rizal bersenam. Selepas bersenam, Rizal mandi dan bersarapan. Rizal berasa cergas. Dia bersemangat untuk pergi ke sekolah. Pada waktu petang, Rizal dan kawan-kawannya bermain bola sepak. Mereka bermain bola sepak di padang. Kita lihat soalan yang pertama, apakah sebab Rizal tidur awal? Rizal tidur awal supaya dapat bangun awal pada setiap pagi. Soalan yang kedua, mengapakah Rizal bersemangat untuk ke sekolah? Rizal bersemangat untuk ke sekolah kerana jawapannya badannya cergas. Soalan yang ketiga, selain bermain bola, kita boleh bermain apa pada waktu petang? Berikan alasan.
kamu hanya perlu salin ayat yang digaris dengan garisan hijau ini. Selain bermain bola, kita boleh bermain apa dia? Contoh permainan yang kamu tahu, tulis di sini pada waktu petang kerana permainan ini. Okay, baiklah, berikan sebab kenapa permainan yang kamu pilih boleh dimainkan pada waktu petang. Okay, contohnya, selain bermain bola, kita boleh bermain layang-layang pada waktu petang kerana permainan ini sesuai untuk dimainkan pada waktu tersebut. Okay, kamu boleh pilih apa sahaja permainan yang kamu rasakan sesuai dan tulis di ruangan kosong ini. Kemudian berikan sebabnya. Okay, murid-murid, itu sahaja untuk hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.